Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah, nawaitu ta'alluma wa ta'lim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Mengulang beberapa pembahasan yang lalu untuk mengingat agar apa yang kita pelajari selalu kita ingat, karena ilmu itu bisa tertanam dalam diri seseorang bila sering diulang. Karena itu untuk mengulang ilmu tidak boleh bosan. Ya, terus kita ngulang. Kalau hanya sekali atau dua kali kemudian ditinggalkan, tidak pernah diulangi, lupa. Kalau lupa ya sia-sia, karena seperti orang mendengar masuk telinga kanan keluar telinga kiri, butuh selalu diulang. Sehingga dianjurkan oleh para ulama, pencari ilmu sejati itu yang selalu menganggap apa yang ia dengar seperti pertama kali ia mendengarkannya. Kenapa? Supaya enggak bosan. Supaya enggak bosan. Kalau kita menganggap wah wis tahu, akhirnya kita enggak mau mendengarkannya. Kalau enggak mau mendengarkannya, walaupun duduk ngelamun, mikir sana mikir sini karena dianggap. Tapi kalau dia menganggapnya seperti pertama kali mendengar, sehingga dia fokus, konsentrasi. Nah, itu ilmu. Jadi ilmu itu tidak cukup dibaca sekali dua kali, tapi terus. Supaya lengket, mancep, paten. Sehingga walaupun tua, mata sudah tidak bisa membaca, telinga sudah sulit untuk mendengar, tapi dia masih ingat apa yang dulu dipelajari. Hanya membahas secara global aja. Air itu kan terbagi dua. Ada air banyak, ada air sedikit. Banyak sedikit itu diketahui dengan ukuran. Kalau banyak dua kulah dan lebih, sedikit itu di bawah dua kulah. Lah dua kulah itu dihitung dengan liter kurang lebih 217 liter. Itu kalau tempatnya terserah sudah, mau bundar, mau kotak, mau segitiga, enggak urusan. Yang penting isi airnya 217 liter. Kalau kita mau ngitung secara terperinci, kalau dibuat segi kotak, kotak 4 persegi itu ketemunya tinggi berapa, lebar berapa, bisa diketahui. Kalau bundar, kedalaman berapa,
lingkaran berapa bisa diketahui kalau kita mau hitung secara terperinci. Lah di situ nanti akan dibahas. Belum, ya belum ya. Belum, insyaallah di pertemuan berikutnya akan dibahas itu. Dihitung dengan ukuran segi empat atau bulat dan semisalnya. Intinya ketemunya itu pokoknya 217 liter. Itu air banyak. Lah air sedikit di bawah itu. Apakah ada perbedaan air banyak dan sedikit? Kalau untuk dipakai bersuci, satu nama air. Kalau untuk dipakai untuk bersuci, satu nama air, yaitu air tohur, air mutlak. Air tohur atau air mutlak. Itu tidak peduli mau airnya banyak ataupun sedikit, enggak urusan. Kalau untuk dipakai untuk bersuci, baik mengangkat hadas kecil, mengangkat hadas besar, menghilangkan najis, itu yang dipakai adalah air tohur atau mutlak. Tidak ada keharusan airnya banyak ataupun sedikit, tidak ada. Ngerti ya? Itu dua hal yang berbeda, karena banyak pemahaman orang bersuci atau mengangkat hadas itu harus pakai air banyak. Pemahaman orang seperti itu. Sebetulnya tidak. Bersuci itu pokoknya airnya tohur atau mutlak, wis. Itu bersuci. Tapi kalau untuk apa dalam perbedaan apa kalau begitu, kalau yang dipakai itu air sedikit, apa air tohur dan mutlak, terus apa ada manfaatnya perbedaan sedikit dan banyak? Iya ada gunanya perbedaan sedikit dan banyak itu, ada gunanya, bukan nggak ada, ada. Di antaranya kalau sedikit itu, ini perbedaannya di antaranya ya. Sedikit itu kalau kecipratan air yang dipakai untuk mengangkat hadas kecil ataupun besar, atau di air yang dipakai untuk menghilangkan najis, kalau air sedikit bisa menjadikan air tersebut mustakmal. Ngerti ya? Paham ya? Ini tak berinci secara global loh ya. Secara global pembahasan yang sudah kita lalui. Air sedikit itu kalau kecipratan air basuhan wudu. Basuhan pertama, basuhan yang wajib. Basuhan yang wajib, baik wajah, tangan, kepala atau kaki. Wajah, tangan, kepala atau kaki. Kecipratan, basuhan yang wajib ya. Basuhan yang wajib. Maka air itu menjadi mustakmal. Air itu menjadi mustakmal. Tidak najis, tidak. Menjadi mustakmal. Lah kalau menjadi mustakmal, maka air tersebut tidak bisa dipakai untuk bersuci karena bukan air mutlak lagi ya, bukan air mutlak lagi, nggak bisa dipakai bersuci. Walaupun ada pendapat ya, walaupun ada pendapat dan itu meringankan orang awam ya, meringankan orang awam
yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali untuk difatwakan tidak adanya air mustakmal. Harus digarisbawahi, meringankan, memudahkan orang awam. Nah, tapi jangan terus-terusan jadi wong awam. Hah? Jangan terus-terusan jadi orang awam, tingkatkan diri kamu menjadi orang yang ngerti, orang yang paham, bukan awam terus. Nah, le awam terus digobloki terus. Seneng digobloki ndak ya? Itu pertama. Begitu juga perbedaannya kalau air sedikit, bila kejatuhan najis, air sedikit kejatuhan najis, walaupun najis yang menjatuhi tadi itu tidak merubah satupun sifatnya, warna, bau, rasa, enggak berubah sama sekali, air itu menjadi najis. Warnanya tetap, baunya tetap, rasanya tetap. Air itu najis. Kenapa? Sedikit. Sedikit. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balagal ma'ul kullatain lam yahmil khabathan." Kata Rasulullah, jika air itu mencapai dua kula, tidak memikul najis. Artinya apa? Kuat menahan najis. Asalkan tidak berubah. Berarti difahami dari hadis ini, kalau di bawah dua kula, kejatuhan najis itu dapat mempengaruhi airnya. Jadi kalau air dua kula, kejatuhan najis tidak langsung terpengaruh. Tidak langsung terpengaruh, maksudnya tidak bisa langsung dihukumi ini najis. Dihukumi najis nanti kalau berubah. Tapi kalau air di bawah dua kula, bisa langsung dihukumi najis. Walaupun tidak berubah. Nah, walaupun tidak berubah. Tapi walaupun seperti itu, ada pengecualian-pengecualian. Najis jatuh ke air yang sedikit tapi tidak menajiskan air tersebut. Nah, itu pengecualian. Pengecualian. Seperti contohnya apa? Najis yang tidak terlihat oleh mata. Bukan enggak ada najisnya, ada, tapi tidak terlihat oleh mata. Yang ada di kaki lalat. Kotoran sapi. Kotoran sapi, jelas. Lalat tadi mencolok di kotoran sapi. Setelah itu lalat itu terbang ke air satu canting atau satu gelas. Enggak menajiskan. Kenapa? Karena najisnya tidak terlihat. Nah, dengan pandangan mata normal, tidak terlihat. Ma'fu, dimaafkan, pengecualian. Nah, pengecualian. Seperti itu pula bangkai. Bangkai yang darahnya tidak mengalir. Ya, bangkai yang darahnya tidak mengalir. Ya. Walaupun makanannya binatang tersebut yang menjadi bangkai darah, seperti nyamuk atau tinggi, ya tinggi. Nah, nama lainnya bangsat, kan itu? Ya nama lainnya bangsat. Hah? Ya. Nama lainnya bangsat tinggi itu. Nah, tahu tinggi ya? Nah, sekarang hampir enggak ada. Karena enggak banyak yang pakai kapuk. Enggak banyak yang pakai kapuk. Dulu itu banyak di kasur-kasur yang ada kapuknya. Nah, itu kan ngisep darah.
saudara kaki atau tangan. Makanya darah itu, walaupun makanannya darah seperti tinggi, nyamuk, tapi itu termasuk hewan yang bila menjadi bangkai darahnya tidak mengalir. Darahnya tidak mengalir. Lah itu kalau jatuh, bangkai tersebut kalau jatuh ke air yang sedikit, ya, tidak menajiskan. Tidak menajiskan. Tapi tidak menajiskan kalau tidak merubah. Bangkai tadi itu tidak merubah air sedikit. Atau tidak ditaruh dengan sengaja. Kalau ditaruh dengan sengaja, nyamuk mati, dijeki di melukno banyu sedikit. Nah, ini menajiskan walaupun tidak merubah. Jadi satu di antara dua, kalau merubah najis sekalipun jatuh dengan sendirinya, atau tidak merubah tapi ditaruh najis. Tapi kalau tidak merubah atau tidak ditaruh, maka tidak menajiskan air sedikit. Padahal poin utamanya air sedikit itu menjadi najis dengan kejatuhan najis. Kan gitu ya. Tapi ada pengecualian seperti contoh-contoh tersebut. Paham ini ya? Sebetulnya kalau kita bahas terperinci, baleni meneng, ini global. Tapi di situ sudah diterangkan permasalahan-permasalahan yang lain. Seperti mulutnya kucing yang habis makan bangkai hilang kemudian datang lagi dan semisalnya. Kemudian yang kedua, air banyak. Air banyak itu tadi ukuran 2 kula dan lebih. 2 kula dan lebih. Walaupun dari air yang sedikit. Maksudnya gini. Air banyak, 2 kula dan lebih, kejatuhan najis, ini tidak najis. Tidak najis. Sampai kapan tidak najis? Ya selama tidak berubah dengan najis tersebut. Selama tidak berubah dengan najis tersebut, maka air ini suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Tapi kalau berubah, walaupun perubahannya itu sedikit, maka air tersebut menjadi najis. Walaupun perubahannya sedikit. Tidak harus perubahan banyak. Walaupun perubahannya sedikit, air itu menjadi najis. Ya, menjadi najis. Itu pertama, jelas wis, gampang. Lah, kalau dari air sedikit, gini, airnya tadi sedikit, airnya sedikit, najis, kejatuhan najis ya, air sedikit kejatuhan najis kan najis. Ada beberapa air sedikit yang najis karena kejatuhan najis. Taruh ada tiga lah. 1, 2, 3. Semuanya ini air sedikit. Kejatuhan najis kan najis. Najis airnya. Kalau air ini kemudian digabungkan menjadi satu. Air ini digabung menjadi satu. Jadi satu. Mencapai dua kula. Ketika dijadikan satu menjadi dua kula. Ketika mencapai dua kula, air tersebut kembali normal. Artinya perubahan atau najis tadi, enggak ada perubahan. Air sedikit kejatuhan najis kan najis. Kemudian dikumpulkan jadi satu, menjadi dua kula. Ketika air ini menjadi dua kula, akhirnya air itu menjadi suci, mensucikan.
suci mensucikan. Ngerti? Faham enggak? Ini kejatuhan najis, sedikit kan? Ini kejatuhan najis, airnya sedikit. Ini kejatuhan najis, airnya sedikit. Najis enggak? Tiga tempat ini, semuanya najis. Najisnya kenapa? Kejatuhan najis, walaupun tidak berubah, najis. Nah, kalau dikumpulkan, satu, dua, tiga dikumpulkan jadi satu. Setelah dikumpulkan jadi satu, mencapai dua gula atau lebih, mencapai dua gula dan lebih, air ini kembali suci mensucikan. Kembali suci mensucikan. Kalau ada perubahan, kalau ada perubahan karena najis, maka air itu masih najis. Kalau ada perubahan, kalau tidak ada perubahan dikumpulkan jadi satu, sudah otomatis suci mensucikan. Tapi kalau dikumpulkan menjadi satu ada perubahan, lah perubahan itu dari najis, perubahannya dari najis, maka belum suci mensucikan dan airnya pun masih najis. Apakah bisa menjadi suci mensucikan? Bisa. Kapan? Seperti di pertemuan yang lalu, dengan ditambahkan air. Ditambahkan satu timba misalnya, dengan ditambahkan satu timba hilang perubahannya, suci mensucikan. Atau dibiarkan, dibiarkan satu hari dua hari, hilang perubahannya dengan sendirinya, hilang dengan sendirinya, kembali suci mensucikan. Nah, ini secara global. Ini secara global apa yang menjadi pembahasan di beberapa pertemuan kita, baik dari awal ataupun yang akhir. Nah, itu mengenai air. Nah, jadi ringkasannya gini, yang menjadi apa ya, yang menjadi pedoman pada umumnya orang, yang menjadi pedoman pada umumnya orang, yang mungkin itu terjadi pada kita harus kita hilangkan, yaitu untuk bersuci, baik mengangkat hadas atau menghilangkan najis, itu tidak ada hubungannya dengan air banyak dan sedikit. Ya, tidak ada hubungannya dengan air banyak dan sedikit. Yang dipakai untuk bersuci atau mengangkat hadas itu adalah air yang tahur atau mutlak. Mau airnya itu sedikit ataupun banyak enggak urusan. Jelas ya. Nah, itu yang harus kita hilangkan dan harus kita rubah. Dan itu harus kita ajarkan, karena orang sampai detik ini, sampai sekarang, orang itu punya pemikiran yang boleh dipakai itu adalah air tahur, dan mereka tahunya air tahur atau mutlak itu banyak. Padahal tidak harus banyak. Mafhum? Wallahu a'lam.